saya hanya ada urusan pribadi ya dengan Nurgen Siregar, yaitu tentang keuangan. Ya, tentang uang. Nah, artinya begini, begini. Lona dengan yang dibilang tadi Ibu Nurgani Siregar itu sahabat. Ratu Meta pun sahabat. Tetapi ketika ada bisnis yang memang hitung-hitungannya tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Ibu Nurgani, sehingga muncullah kejadian yang tidak enak, yaitu untuk mengembalikan uangnya sejumlah sekian itu, itulah yang tidak ditepati, sehingga muncul miskomunikasi yang akhirnya dimulai dari teror menteror. Nah, itulah yang akhirnya Alona merasa terancam, merasa terintimidasi, makanya sementara lapor ke Polres, menghindar tinggal di rumah Ratu Meta. Oh,